Jadi setelah kita lakukan datang ke TKP dan kita melakukan mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi, memang kita mendapatkan informasi bahwa ada dua orang ya yang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic ya, yang plat nopolnya DD5984MD ini, yang diduga dinaiki oleh dua orang ya, yang kemudian terjadi ledakan di depan pintu gerbang Gereja Katedral Makassar ini. Jadi pada awalnya memang pelaku yang diduga menggunakan roda dua ini, dia akan memasuki pelataran maupun pintu gerbang daripada Gereja Katedral, yang kebetulan bahwa jam tersebut adalah sudah selesai ya, sudah selesai daripada kegiatan misa, dan kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar ya daripada gereja, memang saat ini memang tidak full sesuai dengan protokol kesehatan, kan separuh daripada jemaah ya yang hadir di gereja itu. Tentunya dari dua orang tadi yang mau masuk tadi dicegah oleh security daripada gereja tersebut, dan kemudian terjadilah ledakan itu.